Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, sudah lama kita nggak jumpa. Ini saya lagi keluar dari kandang macan, yaitu kandang tempat kita sehari-hari ini. Kita keluar dari lorong ini, ya ini guys, kehidupan kita. Itu teman kita. Yuk kita jalan keluar dari kandang macan. Kandangnya, masa kandangnya macan? Kandang orang lah. Oh, ini guys, kita jalan-jalan guys, kita cari udara yang segar. Mari kita terjun ke kota Jubel. Kita sudah mulai di pintu gerbang keluar. Nah, ini cek. Ini cek untuk corona. Otomatisnya mati. Loh. Ah, baru nyala ini, guys. Baru nyala itu. Kita cek dulu ya, guys ya. So. Nah, ini sudah keluar dari gerbang. Ini tidak asing lagi, yaitu kita akan jalan-jalan. Nah, mana mobil kita? Kita pakai Mazda atau Toyota? Pakai Mazda. Oh, Toyotanya itu ya. Ini pakai Mazda 2009. Oke, tidak asik lagi, kita jalan-jalan yuk untuk merepres otak kita selama di kandang macan ini, wes. Yaitu kandang singa-singa laki-laki semua, nggak ada yang perempuan. Mari ikut yuk jalan-jalan. Assalamualaikum. Halo guys. Ini dulur lanang ini. Oh, gelap pak ya, kalau kalau ya, malam gelap ya? Biasanya gelap pak. Eh, kita nggak kelihatan ini. Wah, ini guys, orang kelihatan ya. Iya ini, di lampu nih nggak ketok. Lah, ini guys, nggak ketok guys. Waduh, iya ini. Ah, matiin. Lah, ini pak. Ini banyak truk-truk ini, tapi nggak kelihatan ya, cuma lampu-lampunya aja. Loh. Loh, inilah. Kita ceritakan kehidupan di Saudi sebagai ekspatriat. Ya beginilah, habis maghrib kita jalan-jalan. Oh ini suasana malam ya, kita telusuri jalan berliku-liku, belok kanan ya. Nah, itu kan kafe kita pak ya, dulu pak ya, kafe ini itu kafe yang pernah review di situ. Lampu merah, hati-hati kena denda, di situ ada kamera. Oh ya, halo guys, ini nanti kita akan melewati yaitu apa pak, gedung bioskop istilahnya di tempat kita itu. Ya itu dibuka, baru dibuka, yaitu tempatnya di Jubel. Jubel Mall. Jubel Mall ya. Nanti ngelewati aja ya. Karena kita orang baru dibuka, jadi syarat-syaratnya kita belum tahu lah ya. Kita lewat aja nanti di sana, nanti ntar lagi. Ini lampu merah, di situ depan itu Starbucks. Kopi lagi, kafe lagi. Waduh. Ada 8 studio apa gimana pak? Iya, ada apa studio. Wah, mantep loh ya. Tapi filmnya apa pak nanti pak ya? Nah, itu. Belum lihat. Ya kita cuma sekedar informasi ngasih teman-teman kalau perlu hiburan. Itu ada film-film yang terbaru yang nggak ada di YouTube. Yang kemarin. Di lapangan. Oh, ketutupan. Wah, itu loh yang dipagari lampu itu lapangan futsal atau tempat olahraga ya, yang sering saya di situ main sama teman-teman Asia Steel dan Another Company. Lione PT ngono lho. Wah. Wis ngene lah ya, lek urip ning luar negeri iki sing ngene iki lho. Nrocok ae golek hiburan.
isine garing tok sing ngene. Ati wis garing tok. Ngene wis padha krasane lho. Ya opo ngene iki karena butuh kebutuhan. Piye ngene, Pak? Heh. Lah ngene iki lho. Ah. Sopo sing gelem krasane iki lho. Betah-betah no terus iki. Judulnya betah-betah ini terus ya. Walah ya segini iki lho. Cuma kepuasan kita itu cuma jalan-jalan keluar kota, balik lagi udah tidur gitu aja. Kita enggak bisa menikmati indahnya alam di sini, cuma gedung-gedung dan barang keras semua di sini, besi, batu, bata, udah. Mana ada tumbuhan pohon-pohon di sini? Masih jauh Pak ini Pak gedung film ya? Sudah belok tuh. Oh. Perhatiin ini belok ini set ini dulu apa itu patung kapal ya? Sini ya dekati ini Jubel Mall ya? Oh movie itu Pak? Iya. Oh agak pelan-pelan cok. Ya ini guys. Oh itulah Jubel Mall. Belok set. Ayo. Oke nah coba perhatiin. Jalannya ditutup loh itu guys. Lap-lap-lap-lap perhatiin. Ini tutup Jubel Mall. Jadi lewatnya mana ini? Ano? Bosku, Pak Rejali mana nih? Tahu kan? Waduh, ditutup lagi lewat sini. Waduh. Lah kan ditutup. Ini guys, movie ya di sana ya. Itu ini bareng tadi tengah-tengah. Coba lewat aja. Oh, nanti bisa keluarnya bisa sana Pak ya. Betul-betul lah ini guys. Ini gedung bioskop. Nah itu ada cewek-cewek. Nah itu kan. Oh di sini nanti parkirnya. Nah di sana ya itu tuh atas itu. Wah kelihatan. Kelihatan. Nah di situ loh guys. Ah itu loh guys. Movie. Nah ini tempatnya parkir nanti bisa masuk sana. Kayak kita udah boleh belum gitu loh. Permasalahannya di sini ribet. Ya udah sekarang udah tahu tempatnya. Nanti lain waktu lah itu ada perempuan-perempuan banyak ini. Cuma ya dikerudungi semua. Berarti dekat coffee vendor. Nah, ini kan coffee vendor kemarin. Ada lah vendor coffee. Ya ini ya loh vendor coffee. Nah, kemarin itu kemarin kita ngopi di situ bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kan Jubel Mall guys. Jubel Mall berarti gedung filmnya ya di sini di dalam sini. Nah, setengah-tengah lah parkirannya. Oke, itu sekedar informasi teman-teman kalau mau cari hiburan. Nah, nanti selang waktu kita ke situ Pak ya. Oke, dilanjut lagi nanti kita menuju ke kota.